ini anak yang paling mengerti bapaknya, jadi dia bisa ikut merasakan apa yang dirasakan bapaknya. Ini contohnya, lihat kalau gue nangis. Oh iya, nak, iya nak. Ikan, ada ikannya. Ada ikan. Nih, ikannya tuh ikannya tuh. Ih, ada ikan kecil. Ada. Oh iya. Mana tadi foto bundanya ya sama papanya? Iya. Itu foto bunda sama papanya. Ini. Itu. Iya, foto bunda sama papanya ya. Iya. Oh iya, no, iya, enak, iya, 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 iya. Kamu kenapa nangis sih kalau papa nak sedih? Enggak, papa bercanda ya. Bercanda ya, nak ya. Papa bercanda. Ya. Ada ikannya kecil-kecil pada mabuk. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Iya, mama. Ya. Iya. Iya, mana tadi dia? Ada daun. Tuh daun. Daun.